Bandara Husein Sastra Negara Bandung menerapkan validasi dokumen kesehatan terkait COVID-19 secara mandiri melalui aplikasi Peduli Lindungi. Validasi tersebut akan mempermudah dan mempercepat proses masuk ke bandara. Validasi mandiri diterapkan sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan SE847 tentang digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Calon penumpang mengunduh aplikasi Peduli Lindungi agar lebih cepat melakukan validasi secara digital dan mandiri. Lalu penumpang melakukan scan barcode pada fasilitas yang telah disiapkan oleh PT Angkasa Pura II KC Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Setelah itu akan muncul pada layar dua tampilan, yaitu warna hijau untuk layak terbang dan warna merah tidak layak terbang. Hal itu juga akan ditentukan vaksinasi dosis 1 dan hasil RT-PCR negatif dalam kurun waktu 2x24 jam sebelum keberangkatan.